Indonesia mengumumkan ada 2 orang warganya yang positif terjangkit virus corona. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo Senin 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan. Dengan kondisi ini, masyarakat perlu waspada dan mengantisipasi bahaya virus corona tersebut. Berikut cara melindungi diri agar tidak tertular virus yang bermula di kota Wuhan, Cina tersebut. Dilansir dari WHO. Yang pertama, biasakan diri mencuci tangan dengan sabun. Kedua, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan siku. Ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menderita batuk atau demam. Keempat, jika menderita batuk, demam, dan sulit bernapas, segera mencari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan. Dan yang kelima, hindari konsumsi produk hewani mentah atau setengah matang. Daging mentah, susu, atau organ hewani harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi silang dengan makanan mentah sesuai praktik keamanan pangan yang baik. Nah, sahabat Sonora, mulai sekarang biasakan diri untuk hidup sehat.